Assalamualaikum teman-teman. Kali ini aku mau masak kerang asam manis. Ini bahan-bahannya ya. Bahan-bahannya ada bawang merah, bawang putih. Asamnya kita pakai tomat aja yang alami ya. Terus ada ini jahe biar nggak amis. Terus kita pakai daun-daun pincelang. Ini kerangnya ya. Kerangnya. Hai teman-teman, jangan lupa subscribe, like, dan komen juga.